Halo, kembali saya Sujanto Teja dari Sujanto Teja Speed Channel. Dan hari ini saya memiliki kesempatan datang ke tempat yang spesial. Kenapa? Kita lihat di bawah sini. Ini ada bakso mangkok. Kenapa disebut bakso mangkok? Karena mangkoknya bisa dimakan. Kenapa bisa dimakan? Karena terbuat juga dari bakso. Dan ini menunya apa? Ini bakso mangkok beranak cabai setan. Ini adalah bakso mangkok beranak cabai setan. Jadi nanti anaknya setan, oh enggak ya? Enggak, jadi bakso yang bulat itu ada anak-anaknya di dalamnya. Oh. Di dalamnya juga ada cabai. Jadi di dalam bakso ini ada anak-anaknya. Iya. Oke, nanti kita lihat siapa saja anak-anaknya. Nanti Anda bisa melihat banyak pilihan menu lainnya. Oke, kita akan lihat menu lainnya. Terima kasih. Ya, ini dia kenikmatan bakso mangkok beranak. Beranak apa tadi? Setan. Beranak setan. Cabai setan. Berarti lagi makan setan gitu ya, enggak ya? Oh, coba dilihat bagaimana isinya. Oh. Di dalamnya ada bakso lagi. Oke, silakan dinikmati. Ya, kalau ini adalah es pot. Jadi, kenapa disebut es pot? Karena esnya ditaruh di tempat pot bunga. Dan semua bahan-bahannya bisa disantap. Oke? Ya, sedangkan ini adalah minuman buah naga, jus buah naga. Berbeda dengan Alor, kalau ini adalah jus buah naga. Kalau di Alor, napas naga.